baju baru. Eh, bapak. Bapak su pulang. Inari bapak ke pulang ku cepat lah. Ku inari kapan sana masuk jadi bapak pulang cepat sudah. Oh iya bapak, ini hari barang kios juga banyak semua habis. Ini kapan bapak mau beli deh? Nanti siang sebentar ku atau menjelang sore oh, baru bapak di pasar. Oh iya bapak, kalau begitu nah obet siap kopi sekolah deh. Oh iya iya. Bapak Obet sudah habis makan, Bapak. Obet tidak istirahat dulu. Nanti kalau Obet istirahat, Obet tak tidur lagi, Bapak. Kalau begitu, Bapak ganti baju dulu. Bapak mau ganti baju, Bapak mau ke mana? Ke pasar, kalau ke toko beli barang-barang yang kurang tadi. Tapi Bapak ingat, Bapak jangan pulang malam-malam, nah. Iya, Bapak tahu Bapak harus jaga malam. Tapi jangan lupa, siap bekal Bapak, ya. Iya, beres, Bapak. Siang ada. Siang bapak. Beli apa bapak? Biskuit ada. Yang ini harga berapa deh? 7.000 bapak. 7.000. Ya. Terima kasih banyak bapak. Sama-sama. Obet, Bapak jalan, Obet. Iya, Bapak. Hati-hati, Bapak. Iya. Obet, Obet, cepat sudah nanti malam ni. Tunggu bapak ini, Obet masih kunci pintu ni bapak. Sudah siap alat pancing kok? Siap, sudah bapak. Semoga sebentar dapat ikan besar ya bapak. Ya, kelihatan begitu, ini soalnya laut terang begini. Umpan Ju, Obet sudah siap. Oh, jangan lupa oh. Pokoknya sebentar kalau dapat ikan besar, Obet dan tarik, Bapak. Terserah. Siap. Bapak, kalau besar nanti Obet mau jadi kapten kapal, Bapak. Memang Obet bisa. Oh, bisa, Bapak. Obet kan tol di pelayaran, Bapak. Bagus, ya. Yang penting, belajar yang benar. Aman, Bapak. Kalau soal belajar, aman. Bagus, ya. Bapak, Bapak. Yang itu di sana itu apa, Bapak? Oh, itu menara suar. Penunjuk bahwa di situ ada pulau. Kalau di sana lampu sanusa kasih menyala ke mana bapak? Wah, itu bisa bahaya. Kok bahaya? Misalnya, kalau ada kapal atau perahu yang melintas, bisa kandas. Begitu ya bapak. Bapak, dapat. Dapat.
Siapa? Ini, Bapak su. Oleh kuliah. Weh, rumah ini Bapak. Bapak makan. Mana plastik tadi? Ini Bapak ini. Sudah berapa ekor nih? Weh, lumayan Bapak buat makan sebentar. Obat, bangun. Ini sudah pagi, kita siap-siap untuk pulang. Jangan lupa ikan yang tadi malam itu. Oh, sudah. Obat itu siap. Bapak kenapa, Bapak? Bapak? Aduh, darah sakit kali. Aduh. Tunggu Bapak, cari orang, Bapak ya. Selamat pagi, Bapak. Kenapa Bapak masih sakit, Bapak? Ya, kadang. Kalau memang Bapak masih rasa sakit, nah biar Obet sama sekolah, soalnya, Bapak ya? Jangan. Obet harus tetap sekolah. Jangan khawatir. Lihat, Bapak ada muka kios itu. Tapi sampah, Bapak sampah apa nih, kok, Bapak? Tidak apa-apa, lihat. Mana, kalau ke mana, nah, Obet pamit sekolah, soalnya, Bapak ya? Ayo. Oh iya, Bapak jangan lupa minum susu, Bapak. Oh, aman. Tadi baru habis minum. Oh iya. Obet pamit, su, Bapak. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkatilah anak hamba, terangilah dia dalam menjalani kehidupan. Jadikanlah dia menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Bapak, Obet janji, pasti Obet tidak akan kecewakan Bapak.
Hebatnya sekarang, Bapak. Apa hebat? Ini sekarang suara toko. Bal dulu nih hanya kios. Dan Bapak hanya menjaga pelabuhan, sah. Itu berkat kerja keras dan kemurahan yang Tuhan berikan. Coba tidak ada tolau, tidak mungkin seperti sekarang ini. Memangnya ketemu presiden ini pemikiran brilian. Itu pasti. Ketum. Bapak sebentar biar ambil minuman, no, Bapak. Bapak, Obed ada dapat kerja buat diantar logistik nih, Bapak. Obed pamit, Bapak. Baiklah. Tapi ingat jangan lupa berdoa. Hati-hati dalam perjalanan. Iya, Bapak. Obed pamit, Bapak. Besar nanti Obed mau jadi kapten kapal, Bapak. Memang Obed bisa. Oh, bisa, Bapak. Obed kan tol di pelayaran, Bapak. Yang penting, belajar benar. Aman, Bapak. Kalau soal belajar, aman. Obed janji. Pasti Obed tidak akan kecewakan Bapak.